Apa hukum istinsyak? Istinsyak dan kumur-kumur ini rukun atau bukan? Karena adanya di wajah. Yang berpendapat rukun, iya, alasannya tadi, fagsilu wujuhakum. Wajah kalian. Hidung sama mulut ada di mana? Di wajah. Berarti rukun. Sedangkan kumur-kumur dan istinsyak yang diinginkan adalah bagian dalamnya. Rongga mulut dan lubang hidung. Apakah kita bisa melihat isi mulut seseorang tanpa dia menganga? Enggak bisa. Jadi yang benar dia bukan rukun tapi wajib. Loh, kalau wajib ditinggalkan berdosa kalau tanpa uzur. Tapi wudunya sah. Yang bikin enggak sah itu kalau rukun yang ditinggalkan.